coba ramas-ramas elus-elus, pegang di pinggang Iko main. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu sejarah Kijang, ya Toyota Kijang kan guys. Jadi kalau Toyota Kijang itu kan dia keluar dari Toyota, brand dari Toyota. Jadi Kijang pertama yang saya akan bahas untuk kali ini, saya fokusnya di Kijang pertama. Di Kijang pertama ini dia seperti Kijang Hilux guys. Jadi kalian tahu kan berarti Kijang Hilux itu kayak model pickup. Itu yang pertama. Jadi saya ada beberapa yang saya dapatkan di HP saya tadi. Ini jadi Kijang pertama itu adalah Kijang Buaya. Kijang Buaya ini kalau kita kenal-kenal di Indonesia itu kan kayak Kijang Kot guys. Kotak ya, bentuk kotak. Oke, jadi Kijang kotak ini dia keluar pada tahun 1977 sampai 1981. Wow. Dan dia mobil ini kalau kita lihat ya guys, mobil ini dengan variannya itu ya kita lihat mesinnya itu ya kita tengok tipe mesin 3K berkapasitas 1 banding 200 liter atau sama dengan 1166 cc, berarti itu seperti aja jadi kecil tapi masih kurang tapi. Dan ini mobil Kijang ya, saya bilang dia keluar itu terjualnya itu di Indonesia ini besar 26.806 unit guys, dia terjual. Jadi Kijang Buaya ini sangatlah, pertama itu sangatlah apa dengan varian, jadi kan Toyota ini seperti logo pertama, dan dia sebenarnya waktu itu sebelum jadi logo dia mesti tulisan Kijang biasa ya. Jadi Kijang ini kita langsung bahas interiornya, buka langsung interiornya di sini ya guys. Interiornya oke. Interiornya si Kijang kotak ini ya guys, dia seperti mobil apa ini, saya lihat ini tulisannya oke, dia rupanya kayak Kijang Doyok guys. Jadi pertama itu dia sudah menggunakan, di bawah itu ada varian apa ini ya guys, variannya itu udah ada head unit, speaker dan lain-lain. Tapi dia belum bisa, dia masih untuk buka kaca masih putaran ya guys, belum tornado, jadi ini masih biasa standar. Dan mobil interiornya gambarnya kalian bisa lihat langsung dari tadi ya. Jadi itu, dan Kijang kotak ini kita lihat dari varian depannya dia persis seperti Buaya guys. Jadi kita kalau saya mau bentar ya guys, kita lihat langsung varian belakangnya guys. Langsung di varian belakang. Di belakangnya langsung supaya langsung dapat belakangnya. Oke, lagi loading. Oke, dia rupanya bagian belakangnya itu guys seperti dia seperti yang awal itu, dia apa ya, lampunya itu lampusannya di atas ya guys. Gua dapat gambarnya saya, dia dengan model yang saya dapat ini bukan model TK tapi sebenarnya mobil pertamanya TK, tapi ini dari rombak-rombak guys yang cukuplah menarik. Nah, Kijang Buaya ini juga ya dibesarkan nama perusahaan. Jadi waktu dia keluar si Kijang Buaya keluar juga dia itu Mitsubishi Panther dengan desain yang juga pickup, dan Suzuki apa nama mobilnya itu juga saya itu lupa. Tapi dia dikeluarkan juga menggunakan mobil Panther. Jadi saya akan kasih satu persatu tentang mobilnya, jadi kalian udah bisa tahu. Dan saya apakan harga ya, harganya untuk Kijang Buaya sekarang atau Kijang kotak sekarang di pasaran khususnya di daerah kota Medan
dan daerah lain. Saya ada periksa tadi kemarin, tadi malam jual data tiket itu sekitar, yaitu sekitar 18 juta lah. Jadi 18 juta saat dia sebenarnya 15 juta sampai 18 itu pasaran nih guys. Jadi tergantung si penjual mau jual berapa. Tapi pasaran dia guys, kalau saya bilang itu dari 15 sampai 18 juta. Jadi kalian kalau mau ngambil mobil, misalnya uang kalian ada 15 juta atau ada 18 juta, kalian ngambil, kalian mau niat usaha, ambil aja kijang backup. Kijang backup ini yaitu kijang ini tadi, kotak tadi guys. Jadi ingatlah guys, kalau kalian ini resep juga tapi nanti. Jadi itulah guys maksudnya. Oke, jadi saya akan kasih ini game first guys. Jadi thank you for watching guys. Tapi jangan lupa guys, ini ada tombol subscribe guys di bawah. Tombol subscribe nanti diklik. Dan kalian kalau mau minta, kalian mau minta tolong nih jualkan mobil gitu, motorsol, ada nomor WA nanti di deskripsi saya kasih. Jadi kalian mau hubungi aja ke WA saya guys. Jadi thank you for watching guys. Bye bye guys. Tipis manis ku coba ramas-ramas elus-elus.